Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat stik daging yang empuk dan enak. Video ini merupakan contoh penggunaan dari resep brown sauce yang videonya sudah saya upload sebelumnya. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Oke ya, saya rasa sudah cukup. Oke ya, untuk kondimen stik ini biasanya yang dipakai adalah untuk unsur karbonnya itu kentang ya. Ini kentang sudah saya rebus, sudah empuk. Setelah itu kita masukkan untuk wortelnya. Nah, oke ya, kita masukkan wortel, buncisnya. Nah, oke, kita rebus sampai unsur ini matang semuanya. Oke sobat, saya rasa sudah cukup matang semuanya ya. Kita matikan dan kita angkat. Untuk kentangnya kita goreng sebentar. Untuk wortel sama buncis kita masak dengan sedikit margarin dan kita berikan lada bubuk dan sedikit garam. Oke, untuk kentangnya setelah kita rebus kita goreng sebentar. Untuk pemilihan daging itu yang baik itu adalah tenderloin ya, jadi khas dalam. Jadi di dalamnya itu ada tekstur sedikit lemak-lemak gitu ya, jadi dia agak-agak. Jadi kalau kita proses itu tekstur empuknya itu masih ada. Tapi untuk pemilihan daging bisa kita sesuaikan dengan selera ataupun disesuaikan dengan grade kita mau jual di harga berapa ya. Nah, jadi nanti kalau pakai bahan yang bagus otomatis nanti kita menjualnya juga agak mahal. Jadi semisal kalau kita bikin stik dari daging wagyu otomatis nanti jatuhnya kita jual harus mahal juga ya. Tapi kali ini saya milih daging yang kualitas nomor 2, sapi lokal. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita usahakan daging yang kita buat stik itu kita usahakan jangan sampai ada seratnya atau urat. Terus untuk pemotongan dagingnya itu
harus berlawanan arah serat daging. Terus kalau ada sedikit lemak nggak apa-apa ya, karena lemak itu empuk. Sebelum kita ke proses marinasi, ada baiknya kalau kita pukul-pukul gini ya. Oke. Kalau di restoran itu biasanya pakai palu yang bergerigi. Tujuannya ini ya, itu untuk merusak tekstur dari daging ini, biar pada waktu proses pemasakan bisa kita hasilkan daging yang empuk. Oke, kita ginikan aja, karena saya nggak punya palu ya. Alternatifnya kita pakai golok. Oke. Seperti ini. Baliknya juga. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita marinasi. Oke ya. Untuk marinasi di sini akan saya berikan contoh sesimpel mungkin. Jadi kita berikan kecap asin. Oke ya, kecap asin. Bisa menggunakan juga kecap rasa. Bisa juga menggunakan raja rasa ataupun Maggi ya. Oke. Oke. Setelah itu kita berikan lada bubuk atau merica bubuk. Bisa juga menggunakan lada hitam ya. Oke. Oke ya, untuk di restoran, untuk proses marinasinya itu biasanya menggunakan mustard ya. Mustard itu adalah ekstraksi dari biji sawi dan kunyit. Itu warnanya kuning. Jadi dibalurkan di dagingnya ya. Sudah, kita berikan bubuk paya. Bubuk paya ini sebagai pengempuk daging ya. Oke. Untuk per kilonya itu 1 sendok makan per kilonya ya. Jadi karena ini saya pakai sedikit, saya berikan secukupnya aja. Oke ya, paya seperti ini ya bentuknya ya. Seperti ini paya. Ini sebagai pengempuk daging. Oke, kita berikan sedikit aja. Oke, ya, saya rasa sudah cukup rata. Setelah ini kita biarkan kurang lebih 20-30 menit agar pupaya ini bisa bereaksi terhadap dagingnya untuk mengempukannya ya. Oke, sahabat ya. Ini sudah kurang lebih 20-30 menit. Saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita berikan sedikit tepung terigu ya. Oke ya. Tepung terigu ini bertujuan agar bumbu yang kita berikan itu tidak hilang pada waktu proses pemasakan ya. Oke. Bila proses banyak, setelah proses ini kita packing per porsi. Oke ya. Karena saya pada hari ini hanya bikin satu porsi, maka langsung aja kita ke proses pemasakan. Oke, kita masukkan mentega atau margarin cukupnya. Untuk teflonnya bisa juga menggunakan yang model bergelombang ya. Jadi nanti di dagingnya itu ada motif bergelombang gitu ya. Ini saya pakai teflon yang biasa aja. Oke, sahabat ya. Di masakan Western atau masakan Eropa, untuk pemasakan daging steak ini ada beberapa grade dalam proses pemasakannya. Ada yang rare atau medium rare, terus medium ataupun well done. Jadi ada yang sedikit mentah, terus setengah matang ataupun matang ya. Oke, kali ini saya pakai yang matang aja. Oke, bila sudah panas kita masukkan untuk dagingnya. Oke, sahabat ya, saya rasa cukup. Ini sudah matang. Jangan sampai terlalu matang, biar ada sedikit juicy ya. Oke. Saatnya kita untuk plating. Karena aluminium foil saya sudah habis ya, maka untuk hot plate-nya saya panaskan tapi nggak seberapa panas. Jadi sedikit aja, hangat-hangat kuku gitu aja ya, biar tidak rusak untuk sausnya. Oke.
Oke, setelah itu kita berikan sausnya. Oke ya, kurang lebih penampilannya seperti ini. Bagaimana sensasi rasanya, tetap ikuti video ini sampai selesai.